saya berada di River of Singapore. Bagi masyarakat Singapura mengatakannya, wah ini sebenarnya panjang. Yang disebut juga dalam beberapa referensi itu disebut Kallang River. Nah, sebenarnya pelabuhan tempo dulu tempatnya bersandar kapal-kapal yang dari luar Singapura, termasuk kapal-kapal yang dari Sulawesi Selatan. Ini adalah reverse area, jadi termasuk pelabuhannya. Jadi kita bisa lihat, jadi sana kalau nggak salah disitulah ada 3 patung yang ada orang Inggris, Melayu, dan China di sebelah sana. Kemudian kalau yang suka nonton Formula 1 di belakang ini, tempatnya itu kalau night racing, yeah. Formula 1 Singapore itu di belakangnya yang durian itu. Itu durian. Jadi Merlion itu di sana. Saya nggak ada ke Merlion karena itu nggak bisa dikatakan itu kan baru. Jadi kalau mau lihat yang tentang keterkaitan tentang Bugis itu di sinilah. Kita bisa, kalau bagi yang punya sensasi aura itu, kita akan bisa merasakan sensasi luar biasa kalau kita yang dari Bugis, aura bagaimana perjuangan-perjuangan pelaut-pelaut Bugis Makassar itu bersandar kapalnya di sini. Kita nikmati lumayan angin juga, cuaca juga mendukung, tidak terlalu panas. Di sini Singapura lagi musim. Kita bisa turun ke bawah kalau yang biasanya yang sudah mau keliling tuh, atau ada kapal-kapal kita bisa ikut untuk apa namanya berwisata, untuk berlayar di tengah sungai. Di sini yang kelebihannya kita bisa smoking area, jadi kita bisa merokok di sekitar sini. Jadi kita bisa nikmati sambil makan murtabak atau apa. Monumen of the River Mason, jadi monumen tentang perdagangan. Jadi yang duduk itu digambarkan sebagai orang Inggris, terus orang Chinese, kemudian yang begini orang Melayu. Melayu di sini bisa dikatakan percampuran, ada Jawanya, Bugisnya, Melayu. Jadi ini sedagar sungai. Bukan kelurahan tuh. Di belakang ini Developerton Hotel, kemudian apa sih yang kayak durian itu namanya? Esplanade. Nah, ada Esplanade. Di belakangnya lagi itu The Merlion. Merlion ya. Ada. Saya mau take foto dulu di Kabinet. Sebenarnya ini didirikan oleh Bapak Albert Hofer.
1859, selesainya itu 1867. Kenapa dinamakan Kabinet? Karena Mayor General Officer Kabinet yang membangun. Sketsa-sketsa di sini aku akan terlihat seperti anak-anak yang lagi main, lagi mandi di sungai. Nah, ini dibuatlah sketsa seperti ini. Sebenarnya untuk mau keliling bisa menikmati sungai itu bisa, karena itu tinggal kita beli tiket di Singapore River Cruise. Yes. Nah, ini ada tiketnya nih. Nah, ada tiketnya di celana. Jadi ini adalah penggambaran tempo dulu bagaimana sungai di sini dijadikan tempat untuk bermain para anak-anak. Kita explore lagi lebih lanjut. Jadi River of Singapore ini adalah sebenarnya merupakan kawasannya itu di sekitar Raffles Place. Jadi disinilah tempo dulu yang merupakan tempat bersandarnya perahu-perahu layar yang dari luar Singapura, termasuk dari Sulawesi Selatan, ya. Perdagangan, karena kalau dilihat dari catatan-catatan itu banyak sekali, mulai dari perdagangan udang, perdagangan kopi, opium dan lain-lain, itu banyak hingga sampai ke sini. Jadi perkembangan Singapura dari 1800 yang Singapura modern, Singapura itu artinya seperti inilah. Dan kita harus bangga bahwa masyarakat Bugis Makassar itu bagian dari terciptanya modern Singapura. Ini kita bisa lihat sekarang ini.